kena uji tu. Dia semayang tak tidur malam, Abdullah bin Amr bin Al-As. Dalam senarai para sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis yang banyaklah, dia juga tersenarai sebenarnya, walaupun tidaklah sebanyak Abi Hurairah yang meriwayatkan 6,000 hadis, Aisyah, Ibn Umar, Ibn Mas'ud yang ribu-ribu hadis. Dia pun ribu jugalah, tapi tidak sampai 4,000-6,000. Tapi dia tersenarai dan dia termasuk kibarus sahabat, sahabat yang besar, kibarus sahabat. Dia pun samalah tuan-tuan, dia amat rajin. Quran khatam 2-3 kali satu hari. Sekali pagi, sekali malam atau lebih lagi. Tapi tak ada lah khatam 1,000 kali satu hari. Ada saya, dia ni khatam satu hari 100 kali khatam Quran. Saya pun tak tahu macam mana dipanjangkan masanya sehingga dia boleh khatam 100 kali khatam Quran. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala hanya khatam Quran 2 kali sehari. Sehari pagi sekali, malam sekali. Hatta kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, majoriti para sahabat Nabi khatam paling banyak pun sekali pagi, sekali petang. Itulah yang diamalkan oleh sebahagian salafus soleh, termasuk Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Malik. Itulah sekali pagi, sekali petang. Kalau sampai satu hari 100 kali, 21 hari 1,000 kali khatam Quran, saya tak pastilah, maybe ada lah. Tapi dia baca Qulullah 3 kali, khatam sekali. Saya boleh macam tu. Dan ni pun pernah berlaku, ada orang tu dia baca satu selawat. Dia kata sekali baca selawat ni seumpama 10 kali khatam Quran. Bagus, saya pun nak amal senang betul kita beramal ni. Baca sikit pun tidak usah sangat melampau-lampau. Jadi dia baca Quran seumpama itu. Tapi nak cerita, dia punya masa the whole day dia only untuk Allah, tak ada yang lain. Maka isteri dia mengadulah kat Nabi. Di sini para ulama istimbat, bila suami tidak menunaikan hak dan tanggungjawabnya, dia boleh pergi kepada qadi. Kerana Nabi itu qadi. Nabi bukan hanya Rasulullah, Nabi adalah seorang suami, Nabi ialah seorang pemerintah, penguasa. Nabi juga qadi. Ada masalah, ada pertikaian, ada isu-isu qada, jumpa Nabi. Nabi juga qadi, menyelesaikan masalah-masalah yang berkait dengan ibadah, muamalat, dia qadi. Itu kita panggil sebagai rutin-rutin Rasulullah, luzumur rasul, rutin-rutin Rasulullah. Rasulullah adalah panglima perang, banyak kerja Nabi ni. Sebab tu kalau kita banyak jawatan di surau ni, jangan marah. Akulah imam, akulah bilal, akulah AJK. Ada juga kan. Ngadu kat Nabi. Isteri-isteri pun kalau suami tak memberikan hak dan tak ada jalan lain, tidak berdosa, bahkan digalakkan pergi ke qadi. Ngadu kat qadi, dia panggil suami. Baru suami tahu, asyik isteri dia senyap, tak melawan. Tak boleh juga tak melawan sangat. Perlu diangkat kepada qada. Sebab itu disyariahkan ada ilmu qada, qadi. Nabi macam itulah. Isteri dia mengadu, wahai Rasulullah, suami aku tak memberikan hak kepadaku. Pasal apa? Setiap malam semayang, tak tidur. Setiap malam baca Quran. Tak ada masa untuk anak isteri, tak ada masa hatta untuk dirinya, tak tidur. Nabi panggil dia, bagi kaunseling. Nabi baca adik itu, inna li rabbika alaika haqqan. Hey, kamu kena ingat, kamu ada tanggungjawab kepada Tuhan, kamu ada hak ke atas Tuhan. Hak mana hak Tuhan wajib-wajib tu? Hak Allah ke atas kita, hak kita ke atas Allah, kena tunailah. Tapi selebihnya itu kamu buat setakat yang kamu mampu, jangan berlebih-lebih sangat sampai mengabaikan tanggungjawab. Innali rabbika alaika haqqan wa li ahlika alaika haqqan. Kamu ada tanggungjawab pada keluargamu. Jangan ingat kita baik dengan Allah, semayang tak tinggal hari-hari, tapi mengabaikan isteri. Tinggalkan isteri seminggu, dua minggu, 33 minggu, 40 hari, sebulan, setahun. Tuhan bukan hanya Tuhan, dia tak hanya kita minta dia sembah dia every time, semayang, 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 tapi dia meletakkan tanggungjawab kepada kita dalam banyak perkara. Maknanya Nabi sebut, innali rabbika alaika haqqan. Bahkan kita menjalankan hak ke atas manusia, juga hak ke atas Allah. Pasal Allah suruh.
Cuma Allah Ta'ala bahagi-bahagikan. Hak ni khusus untuk aku. Maya, puasa, zakat, haji. Ini untuk aku. Hak ni untuk aku juga. Tapi untuk masalihil ibad. Kemaslahatan hamba-hambaku. Mu kena buat juga. Mu tak buat aku marah. Nabi kata, wali ahlika alaika haqqa. Ahli keluargamu pun engkau ada hak yang kau perlu tunaikan. Kalau kau tak tunaikan, kau berdosa. Allah Ta'ala marah. Kan? Nafkahmu, kasih sayangmu, tunjuk ajarmu, masamu. Wali nafsika alaika haqqa. Dan ke atas dirimu ada hak-hak yang kamu perlu tunaikan. Allah Ta'ala suruh kamu tidur. Kamu kena tidur. Baca'anan linnahara ma'asha. Baca'anan layla subata. Siang untuk kita bekerja. Allah Ta'ala jadikan malam untuk kita tidur dan berehat. Hatta Nabi SAW pun tidur sebelum dia bangun solat. Walaupun Nabi sembahyang banyak. Qaman Nabi hatta tawarramat qadamah. Kata Mughirah dalam hadis Muslim, Nabi bila sembahyang lebam tumitnya, tapi Nabi masih tidur. Macam mana kau tak tidur? Kau hendaklah memberikan hak kepada orang yang berhak. That is adil. That is justice dalam Islam. Bukan sama rata. Kalau nak sama rata, banyak tak sama rata kita ni. Tak mampu manusia nak melakukan sama rata. Tak mampu tuan. Takkan mampu ya? Tapi dia boleh memberi yang hak kepada yang berhak. Itu manusia mampu. Dan Allah Ta'ala takkan mensyariatkan benda yang manusia tidak mampu. Tidak sekali-kali. Benda yang Allah Ta'ala syariatkan, dah tentu manusia mampu melakukan. Cuma nak buat tak nak buat, itu saja.